Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai mukjizat Ekaristi di Lanciano. Salah satu mukjizat Ekaristi yang terbesar adalah mukjizat yang terjadi di Lanciano, Italia, yang terjadi di sekitar abad ke-8. Demikian kisahnya. Seorang imam pertapa Basilian mempunyai keraguan akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam Ekaristi. Ia berdoa terus menerus kepada Tuhan agar dibebaskan dari keraguan ini, sebab ia menjadi sangat khawatir bahwa suatu hari ia akan meninggalkan panggilannya sebagai imam. Allah yang Maha Kasih mengabulkan permohonannya ini. Suatu hari, saat merayakan perayaan Ekaristi bersama umat, setelah ia selesai mengucapkan perkataan konsekrasi, terjadilah suatu perubahan pada roti dan anggur itu. Ini membuat tangannya gemetar dan ia terdiam beberapa saat lamanya. Akhirnya ia berkata kepada umat, "Oh berbahagialah para saksi yang kepada mereka Tuhan berkenan menyatakan dirinya dalam sakramen Maha Kudus dan membuat dirinya terlihat oleh mata kita. Datanglah dan lihatlah pada Tuhan kita yang begitu dekat dengan kita. Inilah tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita kasihi." Katanya, hosti telah diubah menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya. Umat yang menyaksikan mukjizat ini mulai menangis dan memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Mereka menghormati dan bersyukur kepada Allah atas karunia besar yang baru saja mereka lihat. Berita ini dengan cepat menyebar di desa-desa tetangga dan akhirnya sampai ke Vatikan. Karunia mukjizat Ekaristi ini tidak hanya diberikan Allah untuk imam Italia itu dan umat di sana, namun juga untuk umat di seluruh dunia dan di segala zaman sesudahnya yang hingga kini hampir sekitar 1300-an tahun. Selama jangka waktu itu, substansi daging dan darah itu tidak diberi sedikit pun bahan pengawet, namun tidak rusak. Hal ini sendiri pun juga sudah merupakan mukjizat. Atas dorongan gereja, penyelidikan ilmiah dilakukan di tahun 1970, 1971, dan 1981. Seorang profesor dan dokter terkemuka, Dr. Odoardo Linoli, seorang profesor anatomi bidang histologi patologi dan kimia dan mikroskopi klinis, dan dokter kepala seluruh rumah sakit di Arezzo, sebuah provinsi di Italia, memulai rangkaian analisa dan pengujian untuk menentukan sifat dasar yang rinci tentang mukjizat tersebut. Ia dibantu oleh Dr. Ruggero Bertelli, profesor dari Departemen Anatomi di Universitas Siena. Penyelidikan dilakukan dengan seksama dengan standar ketentuan teknologis di mana pengamatan dikonfirmasi oleh rangkaian foto yang diambil oleh mikroskop. Kesimpulan dari analisa-analisa tersebut adalah, yang pertama, daging tersebut adalah daging yang sesungguhnya. Darah tersebut adalah darah yang sesungguhnya. Kedua, daging dan darah tersebut adalah daging dan darah manusia. Ketiga, daging tersebut terdiri dari jaringan otot jantung. Keempat, di dalam daging tersebut terdapat potongan, miokardium, endokardium, saraf vagus, dan juga kamar jantung sebelah kiri untuk ketebalan miokardium tersebut. Kelima, daging tersebut adalah jantung yang lengkap dengan strukturnya yang esensial. Keenam, tipe darahnya sama pada daging dan darahnya, yaitu AB. Catatan, tipe darah sama dengan tipe darah yang ditemukan oleh Profesor Baima Bolone pada kain kafan Turin. Ketujuh, sejumlah protein ditemukan di dalam darah tersebut dengan proporsi normal dalam prosentase seperti yang ditemukan dalam kandungan protein pada darah segar yang normal. Kedelapan, dalam darah tersebut, klorida, fosfor, magnesium, potasium, sodium, dan kalsium. Kesembilan, darahnya terdiri dari 5 gumpalan yang tidak sama besar, tetapi berat tiap-tiap gumpalan sama dengan jumlah berat kelima gumpalan, ataupun berat kombinasi antara satu gumpalan dengan gumpalan yang lain, yaitu 15,85 gram. Tidak ada material atau bahkan kimia lainnya yang dideteksi dalam daging dan darah itu. Darah itu yang bertahan selama sekitar 1250 tahun masih mengandung sifat-sifat struktur kimiawi dan protein sebagaimana pada darah yang normal. Keawetan daging dan darah itu yang diekspos dalam keadaan yang sebenarnya
tanpa sedikit pun bahan pengawet. Itu sendiri merupakan fenomena yang luar biasa, tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, dan di mana semua hasil analisa menunjukkan pelanggaran absolut terhadap hukum fisika. Kesaksian ilmiah meneguhkan apa yang kita percayai melalui iman yang telah diajarkan oleh Gereja Katolik selama 2000 tahun. Ini mengumandangkan perkataan Yesus Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dalam Yohanes 6 ayat 54. Demikian pembahasan mengenai mukjizat Ekaristi di Lansiano. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.